Oke, selamat malam bro. Nah, ini mau review lagi nih bro. Jadi ini adalah hasil video dari iPhone XR ya. Untuk malam hari, bagaimana ini? No edit ya. Ini warnanya juga original atau joss pokoknya ya. Jadi gimana? Untuk noise ya, ada noise-nya ya. Dikit-dikit ada noise-nya. Ya, ini lagi perjalanan pulang ini bro. Jadi untuk tes pakai video atau pakai iPhone XR buat video ini lumayan bagus ini ya. Wah, ini stabilizer kan. Ini posisi 30 fps. Sebentar, ini posisi 30 fps. Untuk video ya. Gimana ini, kira-kira noise nya enggak parah ya untuk iPhone XR di malam hari di kota? Tapi ya, kalau di desa ya mungkin banyak noise-nya karena peteng dedet toh. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ya ini ya. Iya, kalau ini settingan 60 fps ya. Mungkin stabilizernya agak nyus atau lebih halus kalau 60 fps. Jadi bagaimana bro, kira-kira mantap nggak ini? Khusus iPhone XR di malam hari gimana ini, enak kan untuk hasil videonya? Noise nya enggak parah ya, jadi masih kelihatan oke. Ya, seperti ini bro hasilnya. Ini sedang perjalanan pulang ini, pulang ini ya. Nah, ini ono motor ya, ketok jos toh, masih jelas gitu bro. Nah, ini motor ya, ketok pelatih oke toh. Lari anu mbak-mbak gitu ya, tuh ya, tuh ya. Ya, ya ini posisi kalau padam atau parah ya, istilahnya peteng dedet, iki memang noise-nya katon ya, kelihatan tapi ndak parah. Jadi untuk iPhone XR ini terbilang menurut saya oke bro, masih rekomendasi buat video-video pada malam hari. Oke, mungkin gitu aja ya bro ya, saya akan pulang dulu. Thank you yang sudah menonton, jangan lupa makan malam, jangan lupa mbak suara neuromadiang. Thank you, terima kasih bro, mantap.